Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Agam Payama. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat patung kerajinan dari sabun. Kita akan membuat patung kura-kura. Dan kita siapkan bahan-bahannya, yaitu sabun. Kita ratakan terlebih dahulu sabunnya menggunakan cutter atau menggunakan pisau kecil seperti ini. Taram taram taram. Iya. Ketika sudah rata, maka yang perlu kita persiapkan langkah selanjutnya ialah membuat desain. Di sini aku membuat desain punggung terlebih dahulu, karena khas banget kura-kura itu punggungnya yang keras. Setelah itu kita sketsa bagian kepala, terus ada bagian kaki-kakinya. Oke, sudah, selanjutnya kita gergaji menggunakan alat potong atau alat ukir untuk sabun mandi. Kita gergaji krek 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 seperti ini. Ini adalah alat yang spesial karena alat ini saya beli dan saya modifikasi sedemikian rupa sehingga memudahkan saya untuk membuat kerajinan dari sabun. Taran taran. Ini nanti hasilnya presisi, jadi nggak usah ribet sono sini, cukup digergaji. Nah, ini dia. Jadi nanti setelah dibuang siang tidak berguna, bentuknya akan seperti ini. Setelah itu kita ratakan dan kita gores-goreskan menggunakan cutter. Ketika sudah, kita bikin bagian punggung daripada kura-kura menggunakan jarum pentul yang sudah dibengkokkan. Saya menggunakan alat ini juga ide dari saya sendiri, karena jika membentuk seperti ini dengan menggunakan pisau maka dua kali kerja, kalau pakai ini satu kali kerja. Ini dia hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe. See you next time. Taram 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 taram.